yang bagus jika kau menangis. Kita pakai logika aja dah hari ini, mantap. Oke, kita bakal cobakan lagi. Gua lempar petasan lagi takutnya. Goblok lu, lu kalau kena gua gimana lu tadi lu? Halo. Bawa. Setiap kali lu enggak pernah bawa lu. Kalau kan bawa lu pakai selokan. Lupa wes. Tadi lu bilang lu bawa duit 15.000. Sisa 12. Lu pakainya berapa? Gua pakainya 5.000. Berarti lu makainya bukan 5.000, 3.000. Enggak ya. 5.000. Iya, gua bawa 5.000. Kan gua bawa 15.000. Nah, terus? Ada 10-nya. Terus? Nah, terus gua bawanya 5.000-nya. Terus? Terus kan ada 10.000 nih. Terus kembalian yang pas gua jajan tadi 2.000. Jadi 12.000 sama dihitungnya tuh sama 10.000 itu. Ya tapi lu salah ngitung, Del. Salah. Lu salah ngitung lu, ini 15 nih. Salah. Iya, lu 15. Ya kan? Lu 15 nih. Potong 3 berapa? 12. Nah, kalau 15 potong 5 10. Hah. Lu bisa ngitung enggak? Ya kan, itu kembaliannya 2.000. Kembali 2.000. Iya, kalau di 2.000-nya dipakai enggak? Enggak. Ya berarti 12.000. 15 10.000 harusnya. Utuh kan nomor gue digebukin. Salah lo. Guys, masa aku salah, guys? Aku nih juara matematika seplanet Pluto, guys ya. Masa aku salah gitu, guys ya? Gak mungkin lo, gak mungkin salah. 15 potong 5 10. Coba nih, gue hitung nih. 15 14, 13, 12, 11, 10 10. Lu gimana lu, bro? Hah? Gimana, bro? Karena gue obatin lo ke Mbah Dukun nih, otak lo nih kayaknya. Apa dikembaliin 2.000? Ya gua enggak tahu, lu berarti lu bawanya lebih 17. Ngerti enggak? Lu tuh gua ajarin supaya teliti. Balance, sesuatu yang lu hitung tuh harus balance. Tahu bersih. Ya. Uang lu. Apa? Duit gua yang jajan. Duit. Gua ngerti, itu duit lu. Tapi kan gua ngasih tahu lu biar lu ngerti cara ngitung ya, yang benar. Ya gua ngerti. Tapi cara ngitung lu salah tadi. Berapa? Tau. 17 kan, Bo? Ya kan? Potong 5.000 baru 12 duitnya. Ngerti gak? Enggak, 15. 15 yang lu lihat. Yang dia lihat, guys. Yang dia lihat enggak lihat mah 17 sebenarnya. Jadi enggak ngerti, guys, jadi ceritanya. Cara ngitung yang benar. Ya begitulah bocil namanya juga. Ya seperti itulah cerita kita hari ini. Pembukaan aja udah emosi ini. Aduh, baru pembukaan nih. Hey yo yo all team, ya kan? Yo 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 bapak lu yo 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 bapak lu si yo yo tuh om yo yo apaan? Tadi gua beli nasi kuning tuh, enak loh nasi kuningnya lu. Aduh. Ah creamy banget, tapi di sono bukan di sini. Maaf. Di sono di dekat daerah Mutiara. Maaf. Mutiara Pulit nggak ada di sini, nggak ada. Ya mau ke Mutiara Pulit? Oh jauh lah, jauh. Nih bantu si bapak ini nih. Enggak. Lu kemarin katanya mau ngasih dia. Ayo. Rp5.000. Nah, udah, seikhlasnya lu aja dah. Nih, gua bukainnya. Rp5.000 ya? Gua enggak caya. Ini di sini nih. Kenapa itu nangis anaknya? Pak. Pak. Nangis anaknya. Nih. Bapak makasih ya. Ya, hati-hati ya. Itu kenapa nangis anaknya? Ya, ada hati-hati ya. Gede kok masih. Capek di sini. Capek dia. Capek ladang heu. Ladang heu. Gula. Ya udah guys, kita berangkat dulu. Nangis si bawa anaknya loh, apa dicubitin mula sama bapaknya? Gak tau gue. Nggak lemes apa itu bapaknya ya? Maksudnya, dia kan... Udah bangkong begitu lagi. Siapa yang bangkong? Itu anaknya. Lu bangkong? Gue tau waktu ya. Enggak. Lu bangkong maksudnya. Del. Ini kan ada anak swasta, Del. Umur 7 tahun. Gue nanya sama dia, Del. Umur berapa? 7 tahun. Kecil ya? Emang adik kamu gede badannya? Wah, bangkong dia mah. Apa? Bangkong dia. Lebih tinggi dari dia. Cuma selera dong. Dia cuma selera. Gua. Iya, gua bilang selera adik saya doang ini, Bang. Dia sama gua sepinggang lagi.
Kenapa tuh bisa gitu? Lebih pendek daripada gua. Gua bukan ngehina dia, bapaknya apa gemuk lo. Bapaknya kayak gini sama gua tadi. Bapaknya nih ya, dia pengen gini. Ya, mungkin udah turunannya kali, atau mungkin adiknya paling disayang kali. Ini buktinya kakaknya kurus. Iya, kalau saya mah kurus, saya mah dari dulu saya. saya masih SD. Saya masih jadi amuba, itu saya kurus. Kecil banget saya. Kecil sampai kelihatan tulang-tulangnya. Gede amat ya. Gua rasa dia tuh berdua laki bini. Kan gitu dong. Laki bini kan ya? Iya sih. Iya kan? Tuh ya kan? Oh, ada lah. Nah, ya itu punya anak ya. Laki bini. Keluar dari mana? Ya, dari perutnya lah. Disesar, digorong. Digorong-gorong-gorong. Digorong-gorong perutnya, Bro. Tapi sih seru juga ya kalau misalnya punya anak dari cowok ya. Ya kan istri anaknya suami. Cowok maksudnya, anaknya cowok, anaknya guys, jangan yang gagal lah, kita mau yang iya aja guys. Di sini palang hilang guys, mana nih palang? Biasa ada palang, gapura gitu, gapura. Emang lu ngeliat? Enggak. Apa-apa ngeliat, lu tadi jajan yang barangan ya? Guys, tadi jajan yang barangan nih, aku bilangin si bola ulo nih. Guys, jajan yang sembarangan. Ya kan gua udah bilang gua belinya di situ, warung nah, situ. Beli apa? Lu beli apa tadi? Gua beli apa? Permen yang kemarin. Ah, permen lagi. Bukan permen maksudnya. Apa? Air minum. Tadi lu. Permen lu sama air minum. Lu pinter ngeles sih. Lu mau ngeles. Bukan permen yang kemarin, beda. Permen yang kemarin pasti. Bukan. Permen yang kemarin kaki ya? Permen kaki. Bukan. Orang. Lu kok ngomong gua? Bersik aja lu. Bisa gak orangnya seperti ini kita turun guys? Bisa gak? Ini mobil gua. Bisa gak? Gua yang turun nih, gua jalan kaki ya. Lu bawa sendiri mobil lu ya. Hah? Nih gua turun nih. Gua turun ya. Hah? Gua turun lah. Ah! Ya lu bilang ini mobil lu. Udah. Guys. Apa ini maksudnya coba? Apa lu maksudnya? Gas gak? Gua udah amat lah, gua gak gas lah. Guys, guys. Awas eh, woy orang eh. Oh gak bener nih guys. Udah diam, jangan gitu-gitu ya. Enggak. Apa? Enggak mau, lu gak mau dengerin omongan gua lu, ha? Enggak mau dengerin omongan. Iya, iya. Hah? Enggak mau dengerin omongan kakak yang terbaik, terkece dan super disku terhits Indonesia. Hah? Enggak mau dengerin? Mau. Pernah tadi lagi kayak kemarin lagi gua bilangin sama si Rolo nanti lah. Gua bilangin nanti ya, ini Melin ya, itu kan pemanis buatan itu Del, lu ngerti gak sih? Hah? Nggak ngerti lu tadi ketangkep basah sama gue. Bukannya malu ketangkep basah, malahan terus aja gitu loh. Bukan malu tapi terus. Bukan malu tapi terlalu. Bener-bener Del. Tapi ya aku gak heran juga sih guys. Memang orang ini memang begini. Memang susah dikasih tahu. Agak susah. Bahkan aku udah ngasih tahu aja aku di ini guys. Dicemooh aku guys. Gak salah padahal guys. Baik kakak sih gak jajan apa-apa guys. Saya tadi beli otak-otak nih. Ya kan. Kembaliannya buat abangnya. Otak-otaknya buat temennya. Apa yang buat saya gak ada guys. Jadi saya ngerasa saya udah mendidik cara yang bener buat dia, malah dia marah-marah guys, si kampret nih emangnya. Lu kalau kayak begini deh, kelakuan lu deh, kayak kucing garong begini deh. Ya, besok-besok gua gak antar lu lagi, udah ke sekolah lu. Mau gak? Besok beneran gak sekolah dia. Berapa kali pengalaman gak sekolah sama Bondel? Dalam sebulan masuk cuma 4 kali, 3 kali, kadang-kadang cuma 6 kali guys. Paling banyak juga 12 kali guys, dalam sebulan. Padahal 20 kali gitu kan harusnya sekolah, Sabtu Minggu udah libur ya. Dari 30 hari potong ya 22 lah harusnya ya. 12 doang aku ya. Bingung aku. No Del, lu bagaimana Del pulang jalan kaki tuh sama nenek ya? Mau gak lu? Naik angkot Del. Lu udah naik mobil ya. Ini masih aja lelaguan, banyak gaya dia. Ini yang makan permen mulu. Nangis, sedih, cengeng. Apa lu? Cengeng. Cengeng. Bawa masker lu, jangan dikasih ke gua. Bau virus. Oh, begini nih, begini ntar. Begini. Hah? Begini. Hah? Ente begini, ente.
ND, katanya Natali TV jadi disingkat ND. Nangis, kayak begitu nangis. Kayak begitu nangis, cengeng banget. Woi, ingusannya. Oh, bocil ingusan, bocil ingusan. Gua sakit. Iya, dia sakit. Ganjen sih kalian, guys. Katanya suruh jahilin si Bonel katanya. Iya, aku jahilin, guys. Tenang, guys. Jahil ya. Jahil yang jahil. Del. Bonel. Del, gombal gemel. Del, dokternya si Bonel, Del. Dokternya si Bulung, Del. Nah. Del, ini. Del, itu, Del. Aduh, gua lihat. Hah? Lu lihat lo. Tapi kok mata lu lurus ke depan? Balik yang ngintir dia kali, guys. saya ngintir ke sini. Ini ngomong-ngomong daerah tempatnya dekat-dekat komplek, guys. Jadi agak dekat ya dari sini ke sininya. Kita enggak pakai sampo lama ya. Saya kayak gitu. Kecuali ke jalan-jalan besar, kalau jalan besar pakai gitu ya, biasanya, guys, pakai. Pakai sabuk keselamatan. Atau kita nyampe di rumah yang terbaru pakai sabuk. Ini apa ini nih? Berjejer angkotnya. Dulu waktu lagi masih naik otolet gitu, guys, ya. Namanya otolet, guys, bukan outlet ya. Otolet. Jadi kita tuh naik angkotnya rame-rame, guys. Nah, kalau misalnya rame-rame, aku biasa duduknya di dekat depan, guys. Dekat pintu. Kalau bisa cepetan, Bang. Jangan nyampe-nyampe kalau bisa. Jangan nyampe-nyampe. Tapi seru juga sih kalau dipikir-pikir ya, jalan perjalanannya. Karena benar-benar panjang, guys. Lintas jalurnya dari antara sini sampai ke rumah bisa sekitar 7 sampai 8 kilo, guys. Memang nggak seperti anak-anak yang di pedesaan untuk ke sekolahan aja sampai puluhan kilo ya, tapi ya saya seru aja gitu di dalam angkot gitu kan, ngeliatin orang nyanyi, orang ngupil-ngupil, orang ngupil pujangga hati sampai keseruduk mau jangan begitu loh, jangan ragu-ragu, ngupil dibuang ke depan jalanan ya, begitu lah. Alright, guys, jadi kita udah nyampe di daerah rumah. Dih, nanasnya dibuang-buangnya sama melon. Si abang bener-bener bang. Mungkin udah asem kali, guys, ya. Emang kalau udah asem jangan dimakan terus, guys. Keracunan, terus saya beberapa hari ini kayak di lambung tuh nyut. Nih kambuh lagi, guys. Udah berapa lama gak kambuh-kambuh, kambuh lagi, guys. Mungkin gara-gara itu kali ya. Salah makan, salah ini, salah bondel. Hai. Oke, guys, jadi kita bakalan coba beli air dulu seperti biasa. Seperti pesan dari Apo, Yung. Dah, gua pergi dulu. Lu diam di mobil ya. Oke, lu kunci antar ya. Lu apa? Lu apa lu? Mau pesan enggak? Enggak. Pesan ini es krim. Mau lu? Enggak mau. Ya, kok. Cepetnya turun. Lu jangan turun-turun dulu, orang gua belum bawa air lah. Bawa galon dulu, Pak. Ini nyala.
Eh, gue ngasih tahu si Tanda dulu. Hitung duit terus, guys. Baru pulang sekolah yang dihitung duit. Mau pergi sekolah, hitung duit. Lagi di sekolah nggak bisa ngitung lah. Masa lagi di sekolah ngitung juga. Aduh, galau si Bonel, guys. Gua bingung loh, lakinya tadi bisa tiba-tiba baru muncul udah kayak cicak, guys. Yang lucu tuh pas lagi lakinya tuh kayak kucing gitu, muka yang muncul gitu nongol. Oh. Kucingnya kenapa ini? Dia ngapain itu ya? Begliang-keliangan gitu di situ. Bikin kaget gua aja tuh. Berapa jadinya duit ini? Sekarang 187.000. Iya. Itu. Lu lah yang hitung lah. Gua yang hitung. Gua kan lagi nyetir ini. Ya lagian juga bukan duit gua, ngapain? Ntar gua diomelin kalau ditilep duitnya. Enggak. Ntar gua ambil duitnya. Iya. Si Fred. Nah lu Fred. Fred selalu pengen. Sulit anjrit mukanya. Tapi lu suka sama dia? Enggak. Itu yang suka sama Diki. Diki kan nggak suka sama lu. Diki suka sama gua. Enggak. Suka. Nggak suka sama si Pret-Pret. Itu si Pret-Pret kan. Hasil nanti anaknya pasti ganteng lah. Karena Pret-Pret ganteng, lebih ganteng daripada Diki. Cie, Bonel diperebutkan sama Pret-Pret. Ya udah lo. Cie. Ditampol lu pakai duit. Mau dong ditampol pakai duit. Duitnya buat gue nih. Enggak. Sini lu. Sini. Duitnya buat gue. Ini gue udah dapet nih. Ya lebih dikit. Ya gue tahu. Tapi seenggaknya gue kan gak kayak lu. Bawel. Berisik. Dikit gak bawel. Lu juga dikit juga bawel. Sombong banget. Berani gak di giveaway itu duitnya semua? Giveaway. Gue dapetinnya lagi gimana? Ya gampang kan, tinggal ngepet aja ke rumah orang. Ngepet enggak semua. Gue harus jalan dulu. Gak apa-apa lah, bagus lah. Enggak. Ya emang kenapa? Hah? Kita hidup untuk mengorbankan apa yang menjadi. Kalau kalian udah subscribe Zubrek YouTube aku, kalian aku giveaway. Yang mana? YouTube yang mana? YouTube yang Ente. Mr. Outim. Ente. Jangan lupa tidur ya guys ya. Jadi jangan lupa apa? Jangan lupa Zubrek Ente. Oh ya Ente. Buat gua tuh duitnya. Enggak ya. Bisa dapat berapa ratus galon itu, guys. Kalau misalnya itu buat gua ya. 1000 galon. Enggak mungkin lah. Paling juga cuma dapat 200 galon. Ah, lu. 5000 dikali 200 berapa? Enggak, 2 juta, 1 juta dong. 200 galon 1 juta. 20 galon lah lumayan lah. Ini ngapain? Galon, ini, tiga. Ini udah gede begini, Bro. Si Aliando, si Arif. Kenapa di situ? Lu hitung. Si Arif. Apaan sih mau ngapain sih? Itu. Ngapain?
dihitung. Jadi total. Kenapa harus dihitung? Enggak usah lah. Kalau dihitung kan lu jadi tahu duitnya berapa. Iya. Kalau jadi tahu tuh kalau hilang gua jadi ketahuan dong. Enggak. Enggak kalau ketahuan lah. Gua mau hitung. Kenapa lu enggak bisa ngitung emang? Enggak. Iya. Punya duitnya tapi enggak bisa ngitung. Malu dah. Malu-malu dong. Malu-malu dong tanda. Tanda bisa enggak bantu hitungin? Mau enggak dikira-kira? Enggak mau. Gua enggak mau itu dihitungin deh. Kenapa enggak mau? Kenapa? Kenapa? Dia tidak, dia gua enggak kenal dia. Kenal enggak? Kenal kan? Lu jangan bilang kenal. Ya gua kenal, ya gua kenal. Kenal enggak? Kenal, kenal. Kenal apa enggak, Del? Kenal. Kenal. Kenal apa enggak? Kenal, kenal apa enggak nih? Bawang emang bener-bener. Dia suka mau merasakan pelukan kakaknya, guys. Jadi seperti dia. Si ganteng, ganteng-ganteng kucing. Meong, meong. Si kapan itu? Kucing bandot. Meong. Oke, guys. Kita lihat si bapak-bapak itu kenapa bongkok. Bener jalannya. Motor lewat. Udah hitung belum? Duitnya berapa? Total. Nah, malu deh gua. Udah lah, jangan tahu lah berapa nilainya. Jangan, nanti yang ada lu ingetin. Kalau udah ingetin nanti gua ini dong. Kalau hilang gua disalahin. Ya guys, karena dia udah mau masuk sama Ipolalan, Ipolalan. Bilang Ipolalan dapat salam dari Bob ini. Bilang. Ada yang atas genteng tuh. Bilang dia. Terus tolong lihat tuh. Ada kucingnya tuh. Nanti dikasih makan. Iya. Ipolalan bilang dia. Udah ya. Ada atas genteng tuh coba tolong. Enggak bisa. Enggak bisa. Capek lu orang ini memang. Naik-naik ke atas genteng gua. Ngapain coba ya nongkrong-nongkrong di atas genteng. Atau ntar saya tidur di atas genteng. Oh tuh dia tuh, iya ada tuh. Ada ya sana. Ya samperin, samperin. Hus. Jangan dulu, kamu hus. No, 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 turun no, kucingnya no. Hus. Kabur deh guys. Gak jadi, kucingnya gak mau guys. Gak mau dikasih marah. Iya, iya. Gak apa-apa, santai aja ya. Mama saya emang gak suka dia mah. Mama saya emang gak sukaan dia sama kucing. Emang biasa aja sama kucing. Santai aja saya sama kucing. Gak ada pemusuhan di antara kita karena kita saling menyayangi. Yeah. Oke, sekian gitu dari cerita kali ini. Emang kecil kehidupan. See you next video. Bye-bye guys. Oh ya guys, sorry banget kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah dan yang kurang berkenan di hati kalian, mungkin ada ya kata, mungkin hal-hal yang ya tidak sesuai lah ya dengan ekspektasi. Karena memang saya hanya nge-vlog aja hari ini sama adik saya yang si Bangol. Bangol siapa itu artinya? Bangol itu adalah si Bondel, guys. Si Bondel itu Bangol namanya. Orang yang selalu bandel, guys. Kalau dikasih tahu selalu aja ngeyel, Bu. Dan merasa paling benar ya. Ini kayak ini dia sebenarnya mau nganterin anaknya sekolah atau mau fashion week ini. Lihat ya, guys. Fashion week ya. Tuh. Ini lebih tepatnya kayak mau fashion week nih mama yang ini. Pirang ya kan, ditambah lagi pakai topi. Topinya topi ini, guys. AIUEO ya kan. Keren juga sih. Ini kalau aku punya istri apa dia kayak gitu aja. Jangan, guys. Tampil lah apa adanya. Kayak gitu jadi wanita penggoda namanya, guys. Wanita penggoda. ada aja lu bro. Tapi lagi kalau misalnya nanti aku punya istri ya guys ya, misalnya kita nih pergi anterin anak kita sekolah nih, ya kita perginya sama-sama guys, nunggunya juga sama-sama juga ya. Kalau bisa sih menunggu sambil memikirkan satu masa depan baru ya. Emang ini si abang nugas kok pakai helm, bisaan gitu, lebih bisaan begitu gitu kan, bagaimana bisa begitu ya. Saya gak ngerti juga dah. Jadi ya, sekian dulu video kita kali ini. Untuk cek kehidupan, see you next video. Bye-bye, guys. Selamat datang lagi di channel Cahanawi. Jadi, video kita kali ini kita bakal coba untuk ngecek setelah satu hari apakah esnya kebahagiaan taruh sudah jadi atau belum.